Hai, aku Dewi Persik. Buat masyarakat Lampung atau warga Bandar Lampung, jangan lupa untuk memilih wali kota yang bisa membuat perubahan. Siapa lagi kalau bukan Kak Putri. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah ya Kak. Dan banyak warga yang percaya. Banyak yang percaya katanya. Khususnya warga kota Lampung ya. Jangan pernah pilih wali kota ini ya. Masih banyak kandidat-kandidat wali kota calon Lampung. Pilih yang berkualitas, pilih yang bermutu, pilih yang punya attitude. Jangan pernah pilih orang kayak gini yang tidak punya kepribadian, yang tidak punya attitude, yang tidak punya kualitas. Takutnya warga kota Lampung akan di bawah perubahan, ikut arus dalam kehidupan, pindah kiri, pindah kanan, sebab orang ini plimplan ya. Jangan pernah pilih orang ini menjadi wali kota Lampung. Stop, tandai mukanya. Jangan pernah pilih orang ini menjadi calon wali kota Lampung. Pilih calon yang lainnya yang lebih berkualitas. Emang lu doang bisa sponsor dengan artis? Gue juga sponsorkan lu. Yes, ada berita lagi. Apa tuh? Putri Maya Rumanti, dia adalah pengecara sekaligus mau mencalonkan diri sebagai wali kota. Tapi sangat disayangkan sekali, dia mengkritik wali kota yang sekarang, sekalian menjatuhkan, gitu. Sekalian merendahkan. Kenapa Bunda bilang seperti itu? Membahas masalah bansos, bantuan anak sekolah, banjir yang dia bahas ya kan? Putri, kalau kamu mau mencalonkan diri, jangan kamu kritik wali kota yang sekarang ya kan? Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak rakyat yang tidak percaya sama kamu. Ingatkan itu Putri. Kamu teruskan aja kerja kamu, tunjukkan sikap baikmu, tunjukkan ucapanmu kamu yang baik dengan rakyat di Lampung itu. Jangan kamu mendapat jabatan itu hasil merendahkan orang lain dan juga menjatuhkan orang lain. Itu kecil kemungkinan akan berhasil. Ingat itu. Assalamualaikum. Ini belum bedaan nih guys. Belum dandan nih. Lipstiknya masih apa? Masih walaupun belum dandan aja kelihatan. Oke, assalamualaikum guys. Selamat hari Minggu, happy weekend ya. Ya, Tita mau menanggapi nih yang lagi hangat, yang lagi hots. Yang lagi hots dan lagi anget-anget viral di TikTok ya. Ibu Putri, sang pengacara newcomer. Selamat datang Ibu Putri. Selamat datang bagi calon pemimpin buat Bandar Lampung. Semoga sukses untuk Anda ya. Sukses. Tapi Kak Tita nih ya, memberikan masukan. Istilahnya tuh masukan. Apa sih ini ya? Masukan. Boleh. Mengusulkan lah istilahnya. Tuh lupa kalau bahasa kerennya ya. Surat terbuka buat Ibu Putri yang tercantik di dunia dan calon pemimpin Bandar Lampung. Semoga Anda sukses. Tapi kalau menurut kita, cara-cara seperti ini tidak elegan gitu ya. Ibu Putri belajar dulu bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indar Parawangsa. Nah, lihat ya, calon-calon pemimpin itu dilihat dari, bukan dari mulutnya. Bla 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 bla, bukan. Dilihat dari satu, integritasnya, bebas kasus kriminal, bebas koruptor, dan yang ketiga prestasinya. Nah, ini prestasinya ini yang penting. Ya, mudah-mudahan aku juga bisa jadi calon pemimpin negara nanti. Menteri Peran Wanita. Wow. Enggak guys, aku cuma bercanda. Ya. Buat Ibu Putri sebaiknya kumpulkan dulu prestasi kita apa di Indonesia ini. Nah, itu hal-hal yang positif Anda perlihatkan ke media sosial. Jangan melakukan pembunuhan karakter kepada seseorang, ya. Itu bakal menjadi lawan buat Anda karena Anda kalau ingin lolos di satu apa tuh di satu pilkada atau pemilihan pemimpin daerah, pertama Anda jangan pernah ada musuh. Itu strategi lah, strategi perang. Karena kalau Anda menjelekkan salah satu, misalnya wali kota Lampung misalnya, mereka ada pendukungnya, Anda berarti sudah satu berkurang pendukung Anda. Kalau bisa Anda tuh tegak di tengah-tengah netral gitu. Ya,
Lihat pemimpin-pemimpin wanita Indonesia tuh seperti Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Dia sukses tuh. Sukses dia menjadi Ibu Gubernur. Jejak, lihat jejak rekor. Track record dia menjadi politisi di Indonesia. Nah, yang kedua Ibu Rismawati. Apa yang dilakukannya selama ini Ibu Rismawati? Ya, hal-hal yang positif Bu Putri, jangan hal-hal yang negatif dan jangan terlalu banyak berbicara di media sosial. Contoh, Bapak Prabowo tidak main media sosial, Bu Putri, nggak ada akun media sosialnya. Dia dua kali dia gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Dua kali dia tidak ada akun media sosial yang dia upload terus tentang hal-hal yang negatif, nggak pernah. Jadi kita kalau ingin jadi calon pemimpin itu perlihatkan dulu satu prestasi kita, ya. Sedikit berbicara, banyak bekerja, ya. Jangan kita menampilkan hal-hal yang negatif. Jadi jika kamu melakukan pembunuhan karakter di media sosial, sama kita menelanjangi diri kita sendiri. Itu kita memperlihatkan kekurangan diri kita gitu, ya. Terlihat kita tuh orang yang toksik gitu. Kalau misalnya Anda curiga dengan kinerja Wali Kota Lampung, Anda kan bisa kontak KPK gitu. Tidak perlu keluar-keluar di media sosial ya. Ya, Bung Hotman, tolong diajarkan rekan Anda untuk bersikap elegan gitu. Bersikap berpendidikan memiliki attitude yang baik. Kami seluruh Indonesia tidak melihat hal-hal yang toksik dari seorang pemimpin. Hal-hal yang toksik, you know, ya. Ya. Perlihatkan kredibilitas kita di bidang kepemimpinan. Perlihatkan nomor satu prestasi Anda, Ibu Putri. Ya, bukan kita itu ngejulit orang lain, hasut sana sini, ya kan? Ya. Ya, belajar sama Ibu Kopipah Pandai Sukwangsa dan sama Ibu Risma, ya. Dan terutama kepada orang-orang yang pernah menjadi pemimpin di negara ini. Belajar, coba lihat backgroundnya Muhammad Hatta. Sedikit bicara, banyak prestasi. Oke, kita tunggu. Sukses ya Bu Putri. Dan jangan lagi julid di media sosial. Kelihatan Anda tuh tidak elegan dan tidak berpendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Lucu bener. Ada ya orang lagi tidur bisa buka handphone langsung ter. Aduh, ini pertanda sebenarnya orang yang sedang kebingungan. Dia sedang mencari gimana caranya untuk menaikkan popularitasnya gitu di tengah masyarakat. Jadi dia teriak-teriak lewat media sosial, dalam hal ini TikTok. Masalahnya ya mungkin duit arisan yang waktu itu dikumpulin belum cukup gitu untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Jadi cuma lewat kuota aja ya, paling kan isi-isi kuota 100.000 boleh lah gitu, berapa jam gitu loh boleh dipakai untuk bersosialisasi gitu. Kebingungannya orang pada saat dia buntu bisa melakukan banyak hal. Jadi ibaratnya kayak menghalalkan segala cara. Bisa dibilang kalau untuk saya ini sebuah fitnahan-fitnahan gitu loh yang ditujukan kepada pemerintah Lampung. Karena kalau menurut hemat saya secara pribadi ya, tidak ada pemerintah yang mau namanya itu buruk, apalagi dia sedang bertugas. Tetapi kalau ada cerita-cerita yang contohnya diceritakan oleh ibu satu ini sudah pasti ada oknum ini yang bekerja. Entah itu oknumnya dari dalam, dari internal pemerintah itu sendiri, atau fitnahan-fitnahan yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang ingin melakukan kudeta gitu. Jadi ingin menaikkan pamornya seakan-akan dia menjadi pahlawan yang membela masyarakat. Nah, contohnya bilang katanya ada dibagi-bagi ke mahasiswa amplop-amplop, tapi amplopnya diambil lagi. Buat saya sih itu mustahil pemerintah melakukan itu, apalagi terhadap mahasiswa. Yang kedua katanya ada 300 kepala keluarga, tapi bantuan yang diberikan hanya 80 kepala keluarga.
itu pasti ada alasan kalau memang itu dilakukan, kalau itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, buat saya sih sebenarnya ini isapan jempol yang dibikin seakan-akan nyata gitu. Jadi menaikkan pamor seseorang itu dia bisa melakukan segala cara karena dia menunggu ada klarifikasi. Nah, dengan adanya klarifikasi dari pemerintah atau yang jadi target dia, yang dia tuju, itu pasti dia merasa berhasil pancingannya gitu. Jadi saya kira mungkin pemerintah Lampung juga tidak segegabah itu ya, mungkin melakukan klarifikasi lah ini, mungkin ya nggak penting lah sebenarnya. Tapi orang-orang yang melakukan fitnahan itu akan dengan sendirinya capek dan karena tidak terbukti. Apalagi yang terjadi sekarang, mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan tersebut justru orang-orang yang kelihatan banget gitu loh. Kalau mereka tuh bohong sebenarnya. Tapi kalau ada kebenarannya, memang dia sedang menunggu ada klarifikasi gitu. Buat saya pemerintah melakukan sesuatu, kalaupun memang ada miss-nya, itu miss bukan dari pemerintah, tapi dari oknum yang melakukan gitu. Jadi bisa saja ini pembagian amplop terus diambil lagi. Ya gue juga bisa gitu loh, bagiin amplop, siapin 10 amplop. Ya karena duit gue gak cukup, udah habis kan uang arisannya. Jadi cuma 10 amplop difoto terus diambil lagi gitu. Terus dibilangin itu yang lakukan pemerintah. Jadi sekarang masyarakat atau netizen saya kira udah pinter sih. Media sosial ini membuat masyarakat semakin pinter gitu, membuat masyarakat semakin terbuka pikirannya, semakin smart gitu. Gitu, walaupun ada kadang-kadang masyarakat yang emosi. Jadi karena ada keleluasaan lewat media sosial, bisa saja kebablasan gitu, mengutarakan sesuatu yang tidak berdasar gitu. Tapi ini juga menjadi media orang-orang yang buntu, yang udah gak tahu mau bagaimana, akhirnya mempergunakan media sosial itu sebagai sarana dia untuk mengedepankan atau menaikkan pamornya itu. Gitu. Dan salah satunya yang lakukan adalah ya si orang ini. Fitnahan-fitnahan yang dia lakukan, kalau menurut saya ini fitnahan ya, karena tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah yang sedang bertugas. Ini sangat bertolak belakang sekali, karena kalaupun ada yang melakukan itu, saya yakin itu adalah oknum di balik pemerintah yang mencoba menjatuhkan nama pemerintah. Gitu, pemerintah itu tidak akan mungkin sedalam tanda kutip bodoh, sebodoh itu untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi atau bertentangan di depan masyarakat. Itu sangat tidak mungkin. Gitu, sebobrok apapun pemerintah tidak akan mungkin dia melakukan sesuatu yang benar-benar akan mencoreng nama baiknya dia. Gitu kalau menurut saya sih sebenarnya. Gemes aja sih, tapi lucu sih ngelihatnya baru bangun tidur. Belum bangun tidur, lagi tidur tiba-tiba trot katanya. Terus pakai ngomong-ngomong semua langsung tujukan kepada kalau memang mau maju ya, mendingan di situ membuat strategi-strategi, membuat pendekatan-pendekatan secara persuasif, secara langsung ke masyarakat untuk menunjukkan kapabilitas, menunjukkan kualitas Anda sebagai calon pemimpin. Gitu. Jangan keluar-keluar lihat media sosial yang cuma pakai pulsa kuota 100 ribu doang gitu. Ya, saya kira itu. Terus bagaimana kabarnya kasus Vina Cirebon sebagai kuasa hukum keluarga korban? Nah, mentok atau cuman cerita talk only, no action, talk only, gitu ya ceritanya. Banyak ngomong, action yang nggak ada, nggak pernah kelihatan resultnya, nggak ada, nggak kelihatan hasilnya kayak apaan gitu dari awal. Oh, cuma dandan doang, pegang handphone doang, pakai hijab dibuka lagi, pakai hijab dibuka lagi. Yang bener dong, yang pasti gitu loh, Anda itu siapa?